ingin menyalahkan masyarakat kita yang tadi termasuk melakukan aksi. Kami melihat di sini mungkin ada sedikit miskomunikasi. Mungkin ada informasi-informasi yang sampai kepada mereka yang sedikit mungkin tidak benar, atau boleh jadi mereka ada informasi yang tidak sampai, terputus kepada mereka, sehingga timbullah kesalahpahaman ini. Tentunya pemerintah dalam hal ini tidak mungkin mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Itulah tugas pokok kita, pemerintah. Oleh karenanya mungkin kita juga mohon maaf tidak mengabaikan apa keinginan daripada masyarakat kita. Namun tentunya mereka juga adalah tamu kita, walaupun tidak diundang. Tentunya kita mungkin dari sisi kemanusiaan kita juga harus memberikan bantuan semampu kita. Tapi sudah ada NGO sendiri yang memberi makan mereka. Betul. Ya? Dalam hal ini tentunya tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak UNHCR dan PIO. Namun tentunya kita pemerintah dalam hal ini Kabupaten Aceh Barat tentunya tidak tinggal diam juga. Dengan misi kemanusiaannya tentunya kita juga itu membantu dia semampu kita.